Oke, di sini gue akan review untuk Ultraman Orb. Yang ini ya, Bermite-nya. Jadi, kita akan main ya. Kita main di Captain Elite aja. Lawan King Joe ya. Gue nggak akan pakai yang satu itu. Itu ultinya kan. Oke, gue nggak akan tekan yang ini. Ini nggak akan gue tekan karena itu berubah ya guys, bukan buat serangan. Serangannya ada sih waktu setelah berubah itu. Tapi ya jangan lah. Oke. Untuk skillnya gitu sama aja sih. Oke, masih sama. Sayangnya itu or itu sama aja serangan-serangannya gitu. Pembedanya itu cuma sedikit sih dari skill maksudnya. Yang membedakan itu skill ulti terakhirnya itu loh. Oke, yang ini ya sama aja ya, kayak gitu nyunduk kemudian diberi ya, kayak laser gitu. Kalau spesimen Zempion itu warnanya kayak ungu gitu ya waktu dia nyerang. Kalau ini jadi ya kuning merah-merah gitu kan, api ya. Oke, masuk. Oke, King Joe. Kasih Ultra Dynamite. Lumayan. Ini nggak cukup ini waktunya. Oke, kasih. Oke, mantap jiwa. Lanjut. Lawan magma. Mari kita mulai. Oke, lanjut. Ini dia si Alien Magma. Kasih Ultra Dynamite. Wah, sekalian. Oke. Mebius dan Jaguar itu cuma sebagai apa itu namanya? Ya, sebagai itu aja. Hiasan lah gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.